Pertama sekali, dalam Islam dasarnya adalah berdasarkan keadilan, iaitu yang patut ditegakkan. Yang kedua, dasar Islam itu, pentadbiran itu menjadi dasar yang benar-benar mengikut acuan yang diizinkan oleh Allah berdasarkan tawabi'nya. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam Islam bermula dengan pemerintahan Rasulullah SAW, maka yang itu tak boleh pertikailah sebab dia sahibus syariah. Tetapi selepas daripada itu, kita tengok cara Islam zaman Abu Bakar dan Umar, Osman, Ali, ini dipanggil Khulafaur Rashidin. Cara ini pilihan semata-mata, dan masa mereka itu kita akan tengok terlalu banyak ijtihad masing-masing. Ijtihad yang kesesuaian mengikut zamannya, masanya, tempatnya dan ketika itu. Itu berlaku. Tetapi bila datangnya yang kedua dipanggil pemerintahan beraja, yang ini yang berlaku pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang digelar sebagai Bani Umayyah sehingga daripada 40 Hijrah sampai 132 Hijrah. Tapi selepas daripada itu tetap beraja juga zaman Abbasiyah daripada tahun 132 Hijrah sampailah tahun 656 Hijrah. Sistem beraja ini diterima juga mana warisan, tapi yang kita naknya keadilan tanpa kezaliman. Begitu juga pelaksanaan itu kalau boleh biarlah good governance. Sebagaimana Ibn Khaldun rahimahullah puji kepada Umar bin Abdul Aziz, yang dia walaupun dalam keluarga Umayyah, dalam erti kata lain dia menjadi salah seorang khalifah daripada kerajaan Bani Umayyah, iaitu bermula pada tahun 99 Hijrah sampai 101 Hijrah. Tapi kita akan tengok bahawa Umar bin Abdul Aziz ni good governance. Dia radul mazalim, talak kezaliman-kezaliman dan memulihkan apa ni sistem dengan lebih baik dan lebih teratur. Ini cara dalam Islam. Yang pentingnya Allah SWT menyebut wa anihkum bima anzalallah. Kamu hukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Kamu hukumlah dengan keadilan. Kamu hukumlah dengan bijaksana. Kamu hukumlah dengan ada pertimbangan maslahat-maslahat. Dan kamu hendaklah membina struktur pemerintahan yang tidaklah membawa kepada rasa tidak puas hati manusia yang sebenarnya, yang baik. Kalau yang tak baik, tak puas hati itu biasalah. Yang baik, jadi dia tak puas hati, bermakna ada sesuatu yang tak kena. Dan politik ini dipanggil sebagai siasah. Bila siasah syariah ni disebut macam mana pandangan-pandangan ulama, dan kami telah sebut dalam beberapa artikel kami berkenaan fit politik. Dengan mengemukakan sifat pemerintahan yang baik, yang adil, yang unggul, yang hebat, dan sejarah bagaimana hubungan syura di antara ulama, begitu juga pemerintah dan juga qadi dan lain-lain lagi. Wallahu a'lam.